lagi ke barosan. Dia mulai ke Jogja, gue ini bener loh. Tau gak apa lagu lagu ini. Ya, kok gak ketok rupane? Rupane kok ora ketok. Kok ora ketok. Gak tahu aku di belakang kok. Oh iya. Ini Lin. Belanja selusinan ini. Iya. ENDS. We just friends. So no boy can you other than your own. You know everything. Cocok banget deh ini ya warnanya. Bubble gum. Tidak anget. Nang make them in a repot. Kakak tak rupa aku cik. Lagunya gak ditambah rasa ya Allah. Iya dari Jogja ke Surabaya sih. Oh aku bohong ya. Ini lagunya ini terus. Kalau lagunya Black Bell. Kok dulu ya. How you like that. Yang harus aku pakai sama beli kemeja putih yang bagus itu gitu. Jadi ya ini aku pakai HP aku yang Realme, soalnya itu kan nggak aku HP lama nggak aku tinggal di mobil, aku meledak, jadi aku nggak bawa, aku kelarin aja di rumah itu. Jadi ya itu gue berhasil masih penjajah Belanda dan Jepang gitu. Belanda dan Jepang. Ya, terus habis itu apa? Kemarin aku ngomongin Marina jadinya Belanda. Karena Jepang. Jepang lah kakek kurang baku. Itu jadi kemarin aku selesaikan. Terus tadi kan mama marah yang cerita kan. Jadi ya itu intinya Mas Widya sama Sunang itu udah viral gitu dari dia kecil. Umur 5 tahun. Nah, terus langsung ngejar dedinya tuh, ngejar Pak Babut itu di mobil, terus habis itu dikejar, terus jahatin semua tetangganya kan. Jahatin sampai keseret-seret gitu, mereka ngejar mobilnya gitu, keseret-seret gitu. Terus habis itu apa semua tangga tahu, terus jadi viral di Ubaya. Udah berarti udah puluhan tahun yang kemarin yang lalu ya. Habis itu Mas Widya Sunang itu sedih kan, jadi kayak trauma gitu apa gak gitu ya rupa aku. Terus itu sedih gitu kan, trauma gitu karena dia ninggalin kayak gitu. Terus habis itu ya itu, terus istrinya kanker rahim, kanker rahim terus mati. Jadi waktu Jaya, ternyata namanya Wijaya, aku baru tahu. Wijaya FM radio lah. Ternyata namanya Wijaya, Jaya itu 5 tahun kanker rahim.
Iya, saya meninggalnya waktu Jaya umur 2 tahun yang rahim. Terus ternyata Mas Yuda itu kerja di staf kepresidenan, ditarik sama bapak mertuanya. Bapak mertuanya tuh rektor UIN Yogyakarta. Punya anak tunggal, cewek, ketemu di pondok pesantren. Jadi Mas Yuda tuh dari Semala kan, Semala kelahiran 87, dia lulus di UGM. Enggak tahu jurusan apa ya, Mami enggak. Nggak cerita, pokoknya dia lengkapnya cerita dia bejo, dapet istri, itu anaknya rektor UIN, anak tunggal, cewek. Terus ketemunya di pondok pesantren Yogyakarta di Bantul. Terus akhirnya nikah, dia punya anak dua itu. Terus itu istrinya itu FKUGM. FKUGM. FKUGM ini James Arthur, ini X Factor, ya kan James Arthur kan, yang impossible ya, aku tahu lagu semua, aku anak radio, terus habis itu, iya kan, aku kan radio apa tuh, radio online, aku tahu semua ini James Arthur, ini suara James Arthur yang X Factor itu. Aku kan emang suka dengerin lagu, aku nggak suka nonton, aku suka mendengarkan. Terus habis itu, apa istrinya tuh kedokteran UGM. Terus sekarang dokter sama dosen di kedokteran UGM. Itu anak tunggal dari rektor UIN, karena udah pensiun dari rektor UIN. Enggak tahu aku UIN siapa ya nama Adi, mamaku enggak bilang, dediku sama. Terus habis itu ini lagunya aku enggak ngeh judulnya, tapi aku tahu James Arthur. Kan liriknya sama kayak impossible zaman tahun 2013 itu kan. Impossible aku jaman-jamannya Iwa kan. Impossible aku tuh udah gak perawan. Nah aku taunya dari Iwa toh, dari HP Iwa toh. Habis itu kok aku bisa udah gak perawan gitu ya. Karena aku taunya buntu gitu. Terus habis itu ya itu, terus habis itu kan Mas Widya, terus Pak Bobo tuh mesti pesan gini. Jadi kayak mama aku kan psikolog ya, dia pernah nanganin Mas Widya juga waktu dia masih umur belasan. Ya kan, karena psikolog semua kan, jadi kayak mereka keganggu gitu psikisnya. Terus habis itu apa, woy Pak Babu tuh selalu bilang, Widya ini tetep si Jaya, tetep Wijaya gitu. Karena tahu Pak Babu gak bisa membiayain gitu kan. Terus habis itu rektor UIN itu, bapaknya, mertuanya itu, terus itu kerja di staf kepresidenan di, udah aku udah Abdul Jokowi ya, ternyata Mami siangnya cerita ternyata rektor UIN, terus dia kerja di Sakrabusan, terus narik si Mas Widya itu gitu. Nah kalau Mas Undang tuh gak tahu kerja di mana ya, gak ngeh Mami, pokoknya istrinya kerja di PT ABC. PT ABC itu PT Indofood itu ya, ABC gitu. Jadi Mas Widya kena COVID, Bu Yati dites lagi, ternyata dia negatif. Sama rewangnya, sama anaknya dua SD SMP tuh negatif juga. Jadi alhamdulillah banget berarti negatif COVID gitu. Ini yang enak cuma Mas Widya gitu. Jadi kesalahan kan Mas Widya cuma ngerawirito kan, jadi gak ngeluarin Bu Yati gitu. Untung ya Bu Yati apa negatif gitu. Ya udah gitu. Terus habis itu I will fight, oh fight, fight, tarung. Iya, yeah, bertarung, jadi gitu. Jadi mertuanya tuh di staf kepresidenan karena rektor UIN kan. Terus sekarang ditarik Mas Widya. Mas Widya tuh UGM. Habis itu dia lanjut di Rusia. Kalau istrinya itu yang FKUGM itu, apa FKUGM kan, kedokteran UGM. Dia habis kedokteran UGM lanjut di Inggris. Wah wow, keren banget kan, mertuanya tuh bilang kalau kampungnya adik tiri nanti kita biayain. Jadi Wijaya itu dibiayain sama mertuanya Mas Widya, ya dibantu Mas Widya juga biayain di Yogyakarta. Nah rektor kan gitu, dia pun bisa berdua Jokowi terus gue, hah presidenan aku ya mau, apa enggak kan dosen gitu. Jadi nanti lah aku masih ngejar PNS-nya sih gitu. PNS dimanapun gak masalah, yang penting PNS, aku mesti ngejar itunya aja. Gak masalah dimanapun aku PNS di UPAN, gak masalah dimanapun gak masalah. Pokoknya PNS, aku masih ngejar PNS-nya sih gitu. Jadi yaudah gitu, aku udah bilang apa adanya, beli gelasnya semua. Semoga gak selesaikan, semoga Iwa aja sekali kan apa, terus ke penjara.
gitu ya udah gitu, dia cuman ke Medi sama ke mana, oh Indomaret, mami mau beli Shopee, mau beli kursi Big Ben lagi, terus mau beli apa Revlonnya, dia mau belanja gitu kan. Ya udah sekalian aku mau beli Ruby juga, aku kasih tiap mami, mami kirim ke aku kan, di situ ada Beninya di seberang rumah Nuki gitu. Jadi ya udah gitu, kok kalian gak berguna bagi bangsa negara, kalian tuh mending mati aja, habis mati kan dikubur ya, terus cash close kan gitu. Jadi buat si anak pelacur ya, lihat di level fokus sebelumnya anak pelacur, terus para susut rapas itu, kalau kalian gak guna bagi bangsa dan negara, ini kok ada piano ya, aku main piano gitu ya. Ini kan piano kan, ya aku disuruh main piano kali ya. Oh ternyata ada orang yang nyanyi, kaget aku ada orang nyanyi. Iya, kirain aku suruh main piano gitu kan. Masih udah, kalau misalnya kalian gak guna bagi bangsa dan negara, mungkin kalian mati dikubur udah, cashless kan gitu. Iya ya, iya gitu lah. Terus dia kemana ada abetan Koroiko, emang aku Koroiko? Enggak, aku gak indigo, aku malah gak lihat, gak bisa lihat ke belakang, aku malah bisanya lihat ke depan. Jadi aku ini tuh kayaknya seperti ini, ternyata akan benar apa terjadi, dan itu suatu yang shock gitu, kadang aku shock gitu ya, apa gitu, itu akan apa, aku udah ngerti depannya gitu. Jadi ya gitu ya, nggak suka ya lagu ini, nggak bisa nyanyi aku gitu. Jadi saya melakukan semoga iwaya just kastekan apa kita berbiara, tapi nanti lah, soalnya aku covid di sini lagi ganas kan, di situ juga udah meninggal 3, soalnya tuh Bu Ida ya, Bu Ida itu covid ya, itu makanya kan kalau covid itu. Jadi ya udah gitu kan, jadi tadi mami cerita ke Leijam, soal yang kan yang namanya orang cerita gitu kan interest itu ya, jadi viral gitu di Ubaya dari dulu, udah dari belasan tahun yang kemarin tuh udah viral gitu Bu Yati dan Pak Babut itu, karena itu, dan Pak Babut itu setelah istrinya kanker rahim itu meninggal ya, dia nggak mau tinggal serumah, dia maunya dibelikan rumah sama dibelikan mobil truk buat dia kerja, nggak kerja kan, belikan rumah, rumahnya pun ya ampun, rumahnya tuh ya rumah biasa gitu, belikan, dibelikan rumah gitu. Ya udah, jadi apa ya, terus kayak gitulah, kayak sinetron lah ya. Iya, kanker rahim waktu ya usia 5 tahun gitu. Jadi ya sekarang dia masih kuliah di Yogyakarta, sama muridku kan gitu. Terus jadi ya itu keren banget kan, yang anak semalam tuh emang keren, tapi masih covid, masih covid, dan aku nggak tahu ya, aku nggak kenal juga, tapi kan kita bagus ya share kehidupan manusia yang nyata tuh ternyata seperti ini, nggak ada di sinetron, ternyata ini beneran nyata gitu loh, maksud aku. Jadi ya udah gitu, jadi semoga kalau kesehatan, semoga iwa aja SKS DK yang pelajar penjara, aku ke Mas Sony ya nanti lah, masih covid aku ya apa ya, dia juga ngusir aku ya wes aku, tapi dia masih nggak jawab lah, aku ngontaknya nggak bisa, dia suruh ganti ya nggak bisa, karena nggak bisa ngontak, aku di blok dimanapun, aku udah update, aku udah bilang apa adanya, beli aslinya semua. Jadi ya semoga aku sehatkan, semoga iwa aja sedih kan, udah kira-kira menjara ya. Nah ya, dadah aku udah petang ini gitu ya, ini aku mau bersusur juga kan, covid kan, udah aku nggak keluar sih, cuman ngeri aja gitu. Jadi semoga aku kesehatan, semoga iwa aja sedih kan, apa kira-kira menjara ya. Aku gak punya temen, aku sendirian terus kan, semua ada update kan, aku sendirian terus, gak punya temen, gak ngurus uang juga. Ya, jadi kalau misalnya kalian gak penting, gak guna bagi bangsa dan negara, aku udah bilang apa adanya, belanya semua, mending kalian mati, dikubur, cash close. Ya, pesan itu cuma itu aja sih. Gitu. Ya, ada ya, dadah, semoga ya, just cast, ya, kan, apa-apa, terus menjara ya. Lihat di live-live aku kemarin, ya, dadah.